Keceriaan dan semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menggelar beberapa perlombaan guna menyemarakkan Hari Kemerdekaan. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Arta Teresia mengatakan, jika perlombaan tersebut diikuti baik oleh lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Ia mengatakan untuk tahun ini tema dari Mahkamah Agung adalah Bangkit Bersama Tegakkan Keadilan, yang bermakna dalam kondisi apapun, keadilan harus tetap ditegakkan secara jujur, adil, dan berintegritas. Tanjung Pandan, mana kekuatan Tanjung Pandan? Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022. Untuk pesertanya dari mana aja, Bu? Dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Untuk kegiatan hari ini, perlombaan apa aja yang kita adakan? Bola voli, tenis meja, bola pol air, ya, air, dan ada banyak permainan apa yang lain. Untuk tema tahun ini apa, Bu? Tema tahun ini dari Mahkamah Agung menyatakan adalah Bangkit Bersama Tegakkan Keadilan. Menjalankan tugas, walaupun dalam kondisi apapun, keadilan harus ditegakkan dengan jalan profesional, jujur, adil, dan berintegritas. Dalam kegiatan tersebut terlihat seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan kegembiraan dan semangat sebagai simbol rasa syukur atas hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.